6 orang jadi lebih gampang ya bro harusnya. Lebih gampang atau lebih susah sih? One shot, one kill. Sando katanya, Sando. Kalau bapak bisa di-troll, di-post terus. Iya, asli bro. Kuci, kuci. Sumpah lapar banget bro. Udah 9:30 nih. Asli jam 10 kita kelar game ya. Saya habis ini langsung membagikan diamond buat para pemenang. Di live streaming langsung. Peluang besar di sini buat juara itu Kante sama Nekat. Sama-sama 46 poin mereka. Kayak gitu, bro. Sando itu 30 poin baru. Siap darah 10, Insane, Insane udah gak ikut lagi kan, 20. Gue menang, Bang. Oh, lebih susah ya, bro, kalau 6 orang ya. Oke, oke, oke. Nggak apa-apa, challenge berarti. Challenge di final. Tapi Nekat Gaming sama Kante peluang untuk juara satunya gede ya, bro. Sama-sama 46 poin. Saya nggak tahu kenapa Rahasia bilang ini lebih gampang, sedangkan Kante bilang lebih susah. Coba mungkin teman-teman bisa jelaskan kenapa alasan lebih gampang dan lebih susah ya. Tapi si Rahasia udah bilang tadi alasannya karena lebih banyak hero-nya. Jadi chance buat orang ngambil juga lebih sedikit. Kayak gitu. Kalau Nekat Gaming saya nggak tahu alasannya kenapa dia bilang susah tuh. Mantap. Ini merupakan babak terakhir ya bro. Poin sementara itu diperoleh paling tinggi Kante sama Nekat. Poinnya sama-sama 46 poin. Sedangkan posisi selanjutnya diisi sama Sando 30 poin. Terus Insane 20 poin. Dan Hisap Darah 10 poin. Kita ambil juara 1, 2, 3, dan 4. Sedangkan Arya masih kosong. Tapi dia masih main aja nih. Mantap nih. Cepat tuh dia bisa dapetin 40 poin. Ya nggak? Dia nggak menyerah. Kita lihat Hisap Darah yang win streak. Main apa dia? Dia main, dia main wrestler nggak tuh? Dia main wrestler. Sando kembali main MM kayaknya nih ya. Kita lihat Sando main MM gak tuh? Dia masih kejar lustrik ya bro? Dia main MM. Kita lihat dulu Hisap Darah masih 100. Mantap. Kalau Glory bilangnya lebih mudah sama dengan stok hero lebih banyak. Kalau susah lebih cepat pertandingannya. Jadi yang main late game yang jadiin akhir itu akan susah, Bang. Oke. Ada lebih kurangnya ya. Anton, semangat Bos Ruth. Thank you Bos Anton. Sampai jumpa di lebaran hari ketiga, Bro.
Mantap. Ini final ya, bro. Match ketiga. Habis ini habis, kita langsung bagi-bagi hadiahnya untuk para pemenang. Memang kenapa alasan untuk gak streaming malam sudah jelas ya. Karena IndiHome tidak bersahabat. Odette. Beautiful Odette. Take a guess at how many swords I have. Ntar sesekali kita buat ini juga ya. Turnamen ranked-nya. 5 lawan 5. Asik gak tuh? Nanti tapi gak sekarang. Tapi ya buat heaven aja. Karena tidak bisa memberikan hadiah yang banyak-banyak. Ntar orangnya berharap banyak lagi. Sebenarnya udah pecah win streak-nya. Wah, Sandu parah sini. Nggak ada yang win streak di sini ya, pada pecah semua. Kita lihat Sandu dulu. Kita lihat dia bisa kejar nggak dalam game. Kasih dia tuh, boy. Kapan nih giveaway diamondnya? Giveaway nggak ada, bro. Kita saya lebih suka nggak ada turnamen kayak gini. Ada usaha ekstra dari viewers kita untuk bekerja keras di turnamen. Ntar lah, kalau udah 1000 subscriber, bakal giveaway juga lah ntar. Doain aja ya, bro. Supaya cepat 1000 subscriber, amin. Struggle and resistance are useless. Pelan-pelan ya, YouTube Sandu Gaming menunjukkan di sini siapa rajanya. Nekat gimana nekat? Nekat aman gak sih? Nekat gak dapat Aurora, langsung dapat Aurora dong sekarang. Tadi dia gak dapat Aurora. Makanya tadi dia dapat posisi 4. Nekat Gaming. Jujur ya bang, gue gak suka channel-channel giveaway, sorry. Itu kata si Glory itu, mantap. Saya juga gak suka, bro. Sebenarnya saya gak suka. Tapi ini termasuk giveaway gak sih? Bukan ya? Ya orang kalau mau nonton channel kita karena memang ada satu hal kan. Saya yakin orang-orang kalau nonton channel saya bukan karena gameplay, sudah jelas. Karena saya bukan yang gameplay terbaik. Karena perangkat yang mahal, yang jelas tidak juga. Lihat saja internet saya nge-lag, ya kan? Komputer juga ala kadarnya. Handphone juga tidak bagus. Jadi saya nggak tahu apa alasan orang mau stay di channel saya. Yang jelas, kita selalu hadir untuk live streaming setiap hari. Jadi kalau teman-teman butuh teman cerita, butuh teman ngobrol, santai bro, ada saya di sini hadir setiap hari. Seperti itu. Balik lagi nih ke turnamennya. Mantap. Nekat Gaming mulai menunjukkan. Di sini siapa sih yang megang power paling gede? Kante ya, bro. Kita cek Kante. Kita cek Kante. Kante juga udah main kayak gini nih. Banyak banget orang kalau di turnamen main kayak gini ya, bro. Turnamen terus bang, pasti rame insya Allah, bro. Tapi saya juga nggak sering-sering. Tiap bulan insya Allah ada. Kayak gitu aja, bro. Ardi Anto. Thank you, bro. Glory, kenapa Glory bisa stay di sini, Glory? Alasannya apa coba? Katanya juga, gue juga nggak tahu kenapa ya. Ngejar top global tuh kayak nggak mungkin, bro. Kejam banget sekarang itu. Orang pada joki.
satu akun bisa 5 orang minimal gitu. Jadi jalan terus dia farming point. Jadi kita mainnya buat have fun kayak gini. Sando dapat slot. Kante ngambil empire. Apa yang Kante lakukan di sini? Kenapa dia ngambil empire? Nothing can stop me from soaring to the skies. Kenapa dia ambil empire? Glory jomblo pasti bang. Coba tuh Bro Glory kasih dia tahu. Ih. Kante masih pegang win streak di sini ya, Bro. Habis ini kita beralih ke siapa nih yang bakal pulang cepat? Kayaknya Sando nih yang bakal pulang cepat. Kayaknya, masih kayaknya, Bro. Kante aman kalau Freya kayak gini aman dia. Kena critical nih. Critical enggak bisa miss ya, Bro. Critical enggak bisa miss. Kita beralih ke Arya dulu. Dimas deh, Dimas 28 poinnya. Dimas assassin Targeman Cyborg. There are wonderful things in this world worthy. Loyalty is the greatest glory. Kita lihat bagaimana di sini. Sumpah habis ini langsung makan nih, Bro. Lapar banget. Kayaknya Dimas kurang memahami ini nih, kurang memahami fungsi Targeman nih. Targeman tuh nggak bakal maksimal kalau nggak ditempelin hero-nya. Jadi kan kayak assassin tadi satu pun nggak ada yang dapat buff Targeman kan? Kalian pada ngeliat nggak sih tadi? Jadi tiga Targemannya di depan, ada space di sini satu nih, kosong. Assassinnya di belakang semua, jadi nggak maksimal dia main Targemannya. Targeman harus ditempel, Bro. Tuh, lihat nih. Enggak bakal connect. Targeman tuh harus nempel kayak gini. Ini tarik aja keluar, ganti. Atau ini min sitarnya, Bro. Biar jadi 6 assassin. Ini enggak bakal connect nih, kasihan nih. Siapapun yang di samping Dimas coba kasih tahu Dimas cara main Targeman, Bro. Tapi Dimas kayak gini aja udah sampai final ya. Mantap, mantap, mantap. Gak nyambung bet dah. Kenapa Bro Glory gak nyambung bet dah tuh kenapa? Coba cerita. Apa permasalahannya? Ini yang gak nyambung nih. Ini yang gak nyambung nih. Ini gimana nyambungin ya assassin ke belakang kayak gini nih. Ayo Dimas, sadarlah kesalahan anda di sini Dimas. Targemannya gak bakal connect sama assassin belakang kayak gini. Tusun dia nih. Tapi udah 6 assassin ya. Mungkin bisa lebih sakit ya. Mantap. Masih bertahan dia. Kalau dia bisa konekin itu assassinnya sama Targeman, mungkin lebih hebat lagi nih. Aduh gemas liatnya Bro, kasih tahu dong. Tempel ke sini dikit, napa? Itu kenapa dipisah Targemannya, woi? Sama aja main Targeman greget. Asli. Itu strategi dia ya, Bro. Strategi dia untuk mengecoh kita yang nonton, bukan mengecoh musuh. Hahaha.
Aduh, kocak dah. Ada-ada aja turnamen kayak gini kita ya. Freya aja bintang 3 enggak tuh Kanti. Enggak ada akhlak. Ulang Dimas. Eh enggak dong. Ada satu lagi. Kita lihat Sando deh abis ini. Kita lihat Sando aja. Waduh, Arya yang pulang. Arya yang pulang. Sando pulang enggak nih ya? Powernya kuat sih harusnya nih. Tuh, lihat tuh power Sando 72 tuh. Enam assassin, tiga targetman belum tusun deh bang. Kita lihat bro. Kita lihat ini. Sando di sini. Pindah ke sana lagi cloudnya. Kalau cloud tadi nggak pindah, mati tuh. Mantap nih Dimas, mantap menang lawan Sando. Tapi mirrornya Sando tadi ya. Dimas dapat slot nih. Mantap, Dimas dapat slot berarti dia bisa naikin 4 targeman. Tapi tolong kasih tahu Dimas, tempelin targemannya bro, tempelin. Lihat Dimas ya, lihat Dimas ya. Dimas sudah tempelin belum? Belum juga ditempelin loh. Please Dimas, siapapun yang di samping Dimas kasih tahu untuk tempelin. Tempelin nih. Tarik aja ke belakang kayak gini dikit nih. 1, 2, 3, 4. Aduh ya Allah. Dimas. Tolong dong, kasih tahu Dimas buat tempelin targemannya bro. Biar agak tebel gitu. Dia udah tebel banget nih kalau 4 kayak gini bro. Bukan agak lagi, udah tebel banget. Asli dah. Tuh, lihat tuh, setengah darah tuh Johnson-nya. Tapi kalau dia bisa menang dengan kayak gini, wah. Skill sih namanya, skill. Skill gak tuh? Skill. Bang, udah ada yang menang. Kita lihat bro, habis ini. Ntar kita hitung sama-sama. Ya. Bro, sumpah bro. Gemas liatnya kayak gini bro. Coba yang di samping Dimas. Kasih tahu dulu bro. Tempel aja. Tempel bro. Majuin aja dah. Majuin. Final ya nih bro. Di final kita melihat di sini. Dimas dengan formasi uniknya. Waduh, ketemu Sando nih. Tadi dia menang ketemu mirrornya Sando. Sekarang nggak tahu nih, menang apa enggak. Aduh. Berat ini. Berat. Pulang deh, Mas. Tuh. Empat di tangan empat orang ini nih. Hisap darah, nekat, Kante, sama Sando. Haduh. Kita lihat ya bro. Mata udah hitam tuh bang. Emang iya? Iya juga ya bro. Udah hitam banget mata kita nih. Ini emang kurang tidur berapa hari ini. Nekat pulang. Nekat enggak bro. Dia masih posisi teratas. Anak udah tidur. Iya bro, anak saya udah tidur pas jam segini. Sedih saya bro. Tapi gak apa-apa, tadi saya udah seharian main sama dia. Dari pagi, siang. Sore sebentar jam 4 udah mulai streaming. Jam 3:30 udah gak di rumah lagi tadi. Kenapa malah curhat di babak final? Ya, seperti itulah ya, bro. Lika-liku kehidupan. Yuk, ayo. Dikit lagi nih, bisa nih. Abis ini kita beli nasi, lapar.
Power paling kuat itu Sando ya, bro. Sando itu 104. Tapi masih bisa kalah dia nih. Kalau ini Freddy bintang 3. Kita lihat siapakah yang menempati posisi keempat dengan membawa pulang 6 poin di match ketiga. Kita lihat. Kante yang membawa pulang 6 poin. Hisap darah 10 poin. Langsung kita tambahkan. Kante 6 poin. Hisap darah 10 poin. Nekat Gaming versus Sandu Gaming. Udahlah, Nekat juara satu. Udah dibilangin gak usah dilanjutin karena udah tahu juaranya. Mantap. Sakit sih. Sakit gak tuh? Ayo, ayo. Nekat kalau mau juara satu harus bisa memulangkan Sando di sini. Apaan lagi dah tuh? Raka. Hantu bang di belakang. Merinding bro. Saya melihat sosok besar di belakangmu bang. Ampun bro. Ngeri bro. Jadi merinding gak nih? Merinding Gaming. Brrrr. Sikat do katanya. Kasih dia tahun do. Goks. Goks teman-teman mantap. Teman-teman mantap jiwa semuanya. Gameplay terbaik. Nekat Gaming harus puas berada di posisi kedua. Sando Gaming 40 poin. Kita hitung bareng-bareng ya bro abis ini. Mantap, makasih banyak bro semuanya.